Masih ingat antum kisah Najmudin Ayyub? Siapa yang tahu dia? Hah? Bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya siapa bapaknya? Najmudin Ayyub. Seorang amir di Tikrit. Saudaranya mengatakan Ketika sudah berusia, usia-usia masuk pernikahan, saudaranya mengatakan, 'Wahai saudaraku, kenapa engkau belum menikah?' Kata dia, 'Belum ada wanita yang cocok untuk saya. Saya akan tunjukkan kepada kamu dua wanita: yang pertama seorang anak raja. Kalau tidak mau, itu saya akan tunjukkan seorang anak menteri.' Maka kata dia, Dia adalah wanita yang tidak cocok untuk saya. Lalu, kata saudaranya, wanita yang seperti apa yang kau inginkan? Lalu, kemudian Najmuddin Al-Ayyub mengatakan, "Saya akan mencari wanita yang bisa menggandeng tangan saya ke surga dan melahirkan anak-anak yang dididik olehnya, yang akan membebaskan Palestina." bayangkan. Dia sudah tergambar visi besar dalam dirinya. Satu hari, Najibuddin Ayyub duduk bersama gurunya, syekhnya. Di dalam perbincangan tersebut ada seorang pemudi yang datang. Yang berbicara dengan syekh di balik tirai. Lalu saya mengatakan, "Kenapa engkau tidak mau menerima lamaran seorang pemuda yang datang ke rumahmu?" Kata dia wahai syekh. Kalau dia laki-laki yang tampan, dia laki-laki yang hebat, hartanya banyak, tapi kata perempuan ini dia tidak cocok untuk saya. Bayangkan. Ini tidak tidak cocok untuk saya. Lalu laki-laki yang seperti apa yang kau inginkan? Nasibuddin hmm. Ayub berada di samping Syekh mendengarkan perkataan wanita tadi. Kata dia, saya akan mencari seorang laki-laki yang menggandeng tangan saya ke surga dan melahirkan anak-anak dari saya yang akan saya didik menjadi seorang pembebas Palestina. Allahu Akbar. Sama keinginannya. Ketika seorang mukmin jujur dalam niat, Allah akan tunjukkan apa yang ia inginkan. Kata najibuddin Syekh siapa dia? Dia seorang wanita kampung yang miskin. Kata dia nikahkan saya dengan dia. Nikahkan saya dengan dia karena ini wanita yang saya yang saya cari. Ya filah. Kemudian mereka menikah. Dari pernikahan Najibuddin Ayyub dengan wanita ini, lahirlah siapa? Salahuddin al ayyubi Maka niat akan menentukan perjalanan kita merumah rumah tangga. Niat akan menentukan hasil yang akan kita terima. Kalau kita menikah hanya sekedar mengakhiri masa lajang, kan? ah, kawan zaman-zaman istri, nikah semua, saya belum lagi, nikah pula saya, ini masalah, itu karena itu tujuan bukan mengakhiri masa masa lajang.